Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Murni. Di video kali ini saya akan membuat topi bundar seperti ini dari kertas karton. Ikuti terus tutorialnya ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel kami lebih berkembang dan akan banyak ide-ide yang lain lagi. Dan juga supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Pertama-tama yaitu saya siapkan kertas karton dan juga ini baskom untuk cetakannya ya. Nah, kemudian saya garis dengan menggunakan pensil. Kemudian tengahnya saya garis. Ini cetakannya dengan menggunakan cetting ya. Setelah itu saya garis menggunakan penggaris seperti ini ya. Di bagian tengahnya kalian bisa lihat di video ya. Kemudian saya gunting deh bagian luarnya. Dan ini sudah saya gunting, kemudian saya cutter tengahnya ini seperti ini ya. Lalu saya gunting dengan menggunakan gunting ya. Kemudian saya tekuk keluar seperti ini. Kemudian saya gambar bintang-bintang di bagian pinggir seperti di video. Nah, ini sudah saya gambar bintang-bintangnya ya ke seluruh bagian pinggir seperti itu, seperti di videonya ya. Kemudian saya buat bulannya seperti ini ya. Saya cetak dengan menggunakan pensil seperti ini supaya bulannya besarnya sama. Dan ini sudah saya buat 8. Kemudian saya gambar bintang seperti tadi ya, seperti ini. Dan ini sudah saya gambar bintang semua ya, seperti ini. Kemudian saya tempelkan deh. Nah, buat kalian yang ingin bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa di subscribe ya, dan like-nya juga jangan ketinggalan ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, kalian bisa share ke media sosial yang kalian punya ya. Dan ini dia hasilnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum. Dadah.